Negeri 1 Cilegon. SMK Negeri 1 Cilegon beralamat di Jalan Kedung Baya nomor 21 Kali Timbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. SMK Negeri 1 Cilegon merupakan sekolah negeri pertama di Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widodo, Kepala SMK Negeri 1 Cilegon. SMK Negeri 1 Cilegon merupakan salah satu SMK di Kota Cilegon yang menjadi SMK pusat keunggulan. Adapun visi dari sekolah kami adalah mewujudkan lulusan yang berkompeten, berkarakter, berproduktif, berwawasan lingkungan, dan berdaya saing global. Sembilan konsentrasi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Cilegon. Selamat datang di Elektronika Industri. Selamat datang di Teknik Mekatronika. Selamat datang di Teknik Otomasi Industri. Selamat datang di Teknik Pemesinan. Selamat datang di desain gambar. Selamat datang di teknik dan lingkungan. Selamat datang di rekayasa perangkat lunak. Selamat datang di sistem informasi jaringan dan aplikasi. SMK Negeri 1 Cilegon memiliki 25 kios dengan ukuran per kios sekitar 2x3 meter. Setiap karyawan kantin SMK Negeri 1 Cilegon menggunakan peralatan keamanan pangan seperti celemek, sarung tangan, dan masker atau face shield saat mengolah dan menyajikan makanan. Penyajian makanan mengutamakan standar jamin keamanan pangan saat dikonsumsi oleh siswa. Sanitasi tempat dan peralatan yang higienis, di mana setiap peralatan yang sudah digunakan disterilkan dan ditempatkan sesuai dengan jenisnya. Siswa melakukan ceklik untuk memastikan keamanan pangan di kantin sekolah dengan menggunakan BPOM Mobile. Oleh kader junior bersama siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilegon. Sebenarnya kantin sehat, memungkaskan saya nanti setiap kegiatan dalam memberikan layanan kepada peserta didik kami, tolong dipakai dengan baik, selesai dicuci lagi, dipakai lagi supaya tetap higien kantin kita. Nah, setelah itu mohon ini bisa diterima ya oleh Bapak Ibu. Pihak sekolah membagikan celemek kepada para pedagang sebagai bentuk komitmen dukungan kantin sehat. Kami siap untuk kesehatan kantin sehat SMK Negeri 1 Cilegon. Sebagai upaya peningkatan keamanan pangan, guru bersama siswa secara aktif dan berkala menempelkan poster pesan keamanan pangan di mading sekolah.
Terdapat buku-buku mengenai keamanan dan pengolahan pangan yang dapat dibaca di perpustakaan sekolah sebagai upaya peningkatan literasi siswa. Program-program yang ada di SMK Negeri 1 Cilegon diantaranya adalah Lomba Kantin Sehat, di mana para pedagang diberikan sosialisasi mengenai kantin sehat yang kemudian dinilai oleh siswa dengan memperhatikan aspek-aspek keamanan pangan. Inovasi tempat sampah otomatis yang menggunakan sensor sehingga tempat sampah akan otomatis terbuka sesuai dengan jenis sampahnya. Permainan ular tangga. Kerjasama antara sekolah dengan perusahaan dalam mewujudkan sekolah sehat. Pengimbasan kantin sehat yang dilakukan oleh pihak sekolah dan perusahaan. Gerakan sarapan bersama. Deklarasi anti sampah plastik. Sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Gerakan minum susu bersama. Kesehatan tubuh kita, salah satunya adalah pemenuhan 4 sehat, 5 susu. Minum susu, biar kuat, bekas kuat, menguatkan Indonesia. Dan yang terakhir, gerakan makan buah bersama. Makan buah, kita sehat. Makan buah, kita sehat. Pilihan prestasi SMK Negeri 1 Cilegon tahun 2022. Meraih penghargaan juara kedua pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara tingkat Provinsi Banten tahun 2022. SMK! Yang kedua, memperoleh beberapa medali dalam lomba kompetensi siswa tingkat Provinsi Banten tahun 2022.